Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keadaan sakit pun Ayu Ting-Ting tetap bermain TikTok namun lebih kalem bersama Krisna Fahrezi. Semoga cepat sembuh ya Queen Ayu Ting-Ting. Dari Feby 3278 Syabagela, Queen Ayu Ting-Ting, mudah-mudahan lehernya membaik kembali, amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dari Ailana Jogo yang sikit je. Dan masih banyak lagi nih dari sahabat Lialiut, berbes cepat membaik teh Ayu Ting-Ting. Dan inilah kegiatan Ayu Ting-Ting ya, ratu TikTok sejagat nih. Walaupun masih dalam keadaan sakit, tetap aja ya goyang TikToknya nggak lupa. Namun di sini lebih sedikit kalem nih. Sehat selalu untuk Ayu. Semoga cedera lehernya segera membaik ya, agar bisa goyang TikTok yang keren lagi nih. Ditunggu TikTok-TikTok selanjutnya untuk Queen Ayu Ting-Ting dan juga Krisna Fahrezi. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan. Semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.